Lalu ini satu-satunya mesin jet cleaner di Indonesia, terutama di dunia ya. Pertama kali dan satu-satunya yang bisa diatur tekanannya nomor 1 dan nomor 2. Ini ya kondisi sebelum dicuci ya. Kondisi Vario sebelum dicuci ini tempat sering, wah kayak gini loh guys, lihatin ya, mendetail ya. Ini sih kayak fosil hidup ya, sudah kotornya kayak fosil hidup Vario ini sudah. Ini nanti cuci tanpa sentuh menggunakan AP81, juga kita review juga AP73 sekalian, oke? Bukan cuman berdebu tapi juga berfosil, oke? Kita tes fakta, gak usah banyak bicara. Ini yang kita unboxing AP73, kita unboxing dulu. Kita mau review AP81 dan AP73. Pakai kartu garansi dan buku manual, coba yang sini kameramen dilihat. Dapat filter ya, coba ini ya. Dapat filter. Terus ini untuk gulungan kabel, gulungan selang out ya. Dapat ini untuk keran, langsung ke keran bisa. Ini untuk selang juga. Terus ini untuk tali ya, tali perekat DC. Oke, tali perekat ya. Lalu dapat skrup untuk masang, ini juga untuk selang, kartu garansi bahasa Indonesia dan buku petunjuk bahasa Indonesia semua, oke? Jelas ya kameramen? Oh, jelas. Kita lihat, kita kesampingkan sini dulu perlengkapannya. Lalu kita dapat untuk cuci salju ya, karena AP73 ini cuci tanpa sentuh bisa. Selang in sekitar 3 meteran mungkin. Lalu extension ya, jadi nanti ini semprotnya bisa pendek bisa panjang. Maaf ya guys, ini barang baru soalnya guys, kalian review ya. Gitu ya. Ini dicoba lagi, ya. Coba karena lagi. Nanti banyak customer nggak paham. Ini dimasukkan ya, kan ini masuk. Jadi ini ada gini, ini ditekan adapter. Nah ini ke atas terus ini ngunci. Jadi kalau mau lepas ini tekan gini terus ini puter. Segampang itu ya. Kalau nggak paham jadi ribet. Terus kalau mau pasang extension juga gitu, ini tinggal dipaskan ya, paskan gini, terus tekan sampai ada keras apir baru maju. Ah masuk, terus ini pasang ke sini. Ini bisa panjang guys dengan cara kayak gini. Ah bisa jadi panjang ya. Terus arah semprotan juga bisa diatur, mau menyebar atau lurus. Kita dapat. Kita lihat lagi ini ya, ini untuk gulung selang ya, sesuai di foto, jadi nanti bisa digulung selangnya. Lalu kita dapat selang out 5 meter ini, terus selang out ya, selang out, selang jet cleaner itu ya, high pressure. Terus kabelnya ini sekitar 5 meter kalau nggak 6 meter ya, 5 panjang ya, mantap. Kita langsung rakit aja, jadi langsung sekaligus review ya. Kita lihat ya, 450 sama 550 watt, bisa sampai maksimal 145 bar, terus 40 derajat celcius ya. Nah, ini mantap AP73. Lalu ini satu-satunya mesin jet cleaner di Indonesia, terutama di dunia ya. Pertama kali dan satu-satunya yang bisa diatur tekanannya nomor 1 dan nomor 2. Yang paling kenceng yang mana pak? Nanti kita tes langsung. Oke. Intinya salah satunya untuk cuci AC guys, gitu loh. AC kayak gitu ya. Tahu AC kan, air conditioner. Terus kalau yang tekanan tinggi untuk cuci mobil atau cuci motor. Kalau tekanan rendah untuk semprot taman, ya, semprot air, cuci AC sama cuci sofa, cuci karpet. Cuci karpet pakai tekanan tinggi, oke? Sudah mantap untuk semuanya bisa. Durasi bos. Ya, durasi. Ya, gini tinggal gini toh. Meter. Terus ini dipasang di sini, guys. Di skrup juga. Di skrup juga, ada skrupnya di sini ini. Disediakan skrup ini loh. 5 biji. Ya, pasang. Jadi nanti ini untuk gulung kabel kalau sudah dipakai. Terus ini tinggal pasang gini. Cara penempatan kabel, bos. Nah, tinggal gini nanti. Apa sih bedanya dengan AP73? Kalau AP73 kan ada dua model, kalau AP81 bagaimana? Ini ya, lihat kertasnya. Gak usah menjauh guys, mendekat aja. Panas. Ini loh. Iya.
mau sakanan. APR jet cleaner silent ya. Silent berarti dia enggak ada suara. 400 watt. Nah. Terus dia brushless tanpa suara, oke. Okay? 110 bar sampai 150 bar. Berarti dia juga bisa diatur tekanannya. Tapi mode tekanan ngaturnya gimana kita lihat langsung. Kalau yang ini tanpa suara, guys. Karena mesinnya udah induksi. Woi. Keren banget, guys. Selangnya dapat yang model gini ya. Selang ini selang input ya. Bisa langsung ke, kalau kayak gini langsung ke bak ya. Ini nanti colok. Terus ini juga cuci salju ya, tanpa sentuh. Oke. Lalu dapat ini, guys. Ini juga bisa pendek, juga bisa panjang ya. Bisa dilepas juga sama kayak tadi. Ini selang outnya juga 5 meter. 40 MPa. Maksimal 60 derajat. Ini guys ya, modelnya. Bagus kayak Mercy. Keren ya. Keren, Jo. Lihat dong. Estetik. Iya, Bos. Silent ini. Terus, kita lihat. Ini loh. Di sini ini yang enggak ada di merek lain pertama di Indonesia. Kalau tekanannya terlalu kenceng tinggal puter gini untuk cuci AC. Jadi tekanannya nanti berkurang. Kalau tekanannya pingin naik terus putar ke kanan, itu tekanannya tambah tinggi. Regulator, paham ya? Regulator tekanan tinggi loh. Ya. Regulator LPG tekanan tinggi kan bisa diatur kayak gini. Oke, mantap. Nah, ya, ininya kuningan, guys. Kuningan asli. Terus dalamnya kita lihat mesinnya. Wow, ini kompresor. Bukan besi cor. Kalau biasanya kan besi cor, ini sudah aluminium anti karat. Oke, bagus kan? Kita langsung tes performanya ya, yang kabel hitam ini out, ini taruh di belakang. Nah, ditekan dulu baru diputar. Tekan dulu baru putar. Tasikan ya, iya, ada ngeri. Lock-nya loh di sini, biar gak dibuat mainan anak-anak. Anak-anak, loh. Betul. Karena ini kalau dibuat anak-anak ya semprot kepala ini, jos. Meninggoy. IGD. Karena tekanannya sangat-sangat nggak main-main ini, guys. Tekanannya ngeri pokoknya. Rilis, oh tinggal digas. Rilis, oh. Ah, ditekan sik ngono lho, Pak. Sama nak duwe. Gak duwe aku. Lah wingi. Ndara iki. Ngono diri, diri yo jo. Tak apa kan jujur iki, review jujur. Gak dibayar reviewnya, jujur. Tapi jujur merek iki, guys. Makanya aku nyesel. Minyak duku iki aku saiki. Ini saya ini nge-review ya, jangan kan dibayar, dikasih gratis lo enggak sama APR, guys. Tapi enggak apa-apa, saya kan baik hati orangnya. Ini soalnya Pak Bos ini ya, ini pecinta APR, guys. Ini bajunya sampai APR Pro Max, guys. Beli berapa itu, Bos, bajunya, Bos? 1 juta. Oh, 1 juta bajunya. Dapat aja. Dapat impact bonusnya, Bos. Ngeri lo. Baju termahal ya? Baju termahal. Ngeri. Seharga Gucci. Seharga Gucci. Ngeri ya. Kita pasang dulu ya filternya, karena kita pakai bak ya, gak usah pakai keran ya, bak aja. Lihat cara masangnya, kameramen perhatikan. Salah, tinggal diputer gitu, pasang. Oh, ya, kelihatan ya, guys ya. Ini harus dipasang dulu, guys, wajib. Baru ini gitu. gini. Nah, kayak masang selangnya itu mesin cuci. Nah, paham ya? Celup. Kalau nomor 1 berarti tekanan rendah. Kalau nomor 2 berarti tekanan tinggi untuk cuci mobil. Kita langsung ke tekanan tinggi dulu ya. Oke, kita lihat tekanan kekuatannya seperti apa ya, guys. Pak. Bro, kameramen. APR ini, guys. Ngeri yo. Kameranya apa? Nih, kalau APR. Coba lagi. Lagi ya, kita mau tes tekanannya. Kekuatan semprotannya.
ngeri guys, mencekat guys, paham ngeri paham, ngeri. Ya? Sisi batu bos. Ada banyak merek itu tekanannya ngawur, bisa ngerusak cat. Kalau APR sesuai kebutuhan, bisa diatur di sini. Oke, nomor 1, nomor 2. Kita sekarang buktikan semprot tanpa sentuh, kameramen cuma mendekat. Ini dengan kotor ya? Kotor ya, sekali ya. Ya, coba kamera jelas. Jelas. Ya, kotor sekali ya, kita semprot tanpa sentuh. Kita lebarkan. Coba. Oh, ini tanpa sabun dan tanpa nyentuh. Coba lihat. Coba lihat. Hasilnya. Tanpa sabun dan tanpa nyentuh. Sudah bersih ya? Kinclong. Tidak ada yang, lumpur. Yang merah itu ya. Nah, ya, bersih ya. Mana lagi? Sebelah sana. Sebelah sana, Mas. Sini depan tadi, Mas. Mana? Ayo, mana sing kotor, Mas? Itu bawahnya. Ini sini Mas, kamera tak ini. Sik, tunggu. Ya. Kelihatan ya. Ya, kelihatan, Bos. Kelihatan, ya. Tanpa sentuh tanpa sabun. Tanpa sentuh tanpa sabun kita cuci ya. Cuma berapa detik ini sih, Mas? Bersih guys, lihat ini ya, kita cek bawahnya bersih tanpa guys sabun, tanpa sabun nih guys, langsung bersih, kinclong. Kalian kalau nyuci motor di tempat pencucian, kalian masih bayar Mas, ini mau cuci motor, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai nih, tinggal ngeringin aja 1 menit, tinggal ngeringin aja guys. 73 telur guys, alatnya guys merenges. Bisa diatur gini guys, coba untuk kelebarnya ya. Nah, lebar ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kita lihat nih guys, ini ada tai kali lawar ya di sini. Yang serupu. Sebentar ya, ini ada tai ya. Ya bersihkan ya, tanpa sentuh. Gak ngerusak cat, tanpa sentuh bersih. Lihat tainya. Hilang. Nggak ngerusak cat guys. Lihat ini airnya bau tai guys, bukti kalau nggak ngerusak cat kayak gini ya. Kalau lainnya kan walaupun tekanannya tinggi, ini nggak bisa ngerusak cat. Lihat cat mendekat, ini tak sedekat ini loh, nggak rusak cat kan guys, aman tapi bersih, tainya hilang. Ini ada kotoran ya, wah hilang tapi catnya nggak rusak. Ini APR, ngeri APR yang bisa guys, AP73. Oke, kemudian lagi ya, kelingin ini. Ini lumut ya, lumut. Ketok. Lumut ket, lihat ya. Kita bersihkan lumutnya. Langsung hilang guys, lumut guys. Ini sulit sekali bersihkannya. Digosok pakai sikat pun sulit ini. Berarti cocok untuk bersihkan kamar mandi guys ya. Bersih. Ngeri guys. Langsung bersih loh guys, cocok untuk membersihkan kamar mandi tanpa sentuh tanpa sikat, tanpa sentuh guys, itu kekuatan 10 sentuh itu guys, 10 tangan bos. Gimana bos? Oke, mau jadi bisa dulu. Kita pakai sabun cuci piring ya guys ya, mungkin hasilnya kurang maksimal nanti busanya, karena ini bukan sabun cuci motor. Kalau kalian untuk cuci salju, pastikan kalian sabunnya sabun cuci motor, jangan sabun cuci piring kayak saya gini, kurang maksimal biasanya. Nggak apa-apa, ini kan untuk pembuktian aja kalau bisa cuci salju. Oh, nggak ditambahin air ya bos ya? Nggak, ini bisa cuci salju. Bentar ya, selangnya sebelah mana. Kita naik atapnya. Ini sisanya kurang banyak karena bukan sabun cuci motor ya, karena kita pakai sabun cuci piring yang murah, Mbak.
terus kita lepas. Sekarang kita bilas. Cara pemasangan sama cara ngelepasnya, bos. Kita bilas. Langsung bersih, guys. Nggak perlu lagi ke itu ya. Nggak perlu nyentuh, nggak perlu semuanya. Terima beres pakai alat ini. Banyak banget ini. Kalau yang dulu. Oke. Okay. Eh, sekali ya. Lanjut satunya, bos. Lanjut satunya. Oke. Kita melepasnya gini nih. Hasil setelah dicuci nih guys, sama AP73 jadi kinclong, gilap, bersih nih guys. Ini mesinnya tanpa dicuci loh, tanpa disentuh maksudnya, tanpa sentuhan, itu mesinnya guys, AP73 guys. Ya, jadi ngelepasnya pun gampang, setelah pakai tinggal tarik, lepas. Yang ini tinggal rilis. Nah, selesai. Matikan. Kalau cuci AC tombol atas. Oke, tinggal kita ini putar. Langsung tarik. Tarik, selesai. Nah, disimpan. Terus ini digulung ke sini. Dimasukkan digulung ya, pakai tadi. Ini karena belum saya rakit sempurna, kita nanti aja gulungnya. Kita langsung tes ke AP81. Ingat enggak dalemannya NMAX tadi ya? Banyak lumpurnya guys, habis mandi lumpur, sekarang sudah bersih habis mandi salju guys, pakai AP73. Ngeri bukan guys, mantap ya. Wis, kita tes untuk AP81 nya ya, setelah kita tes AP73, kita tes AP81 baru ya, TikTok. Kita pasang dulu ini innya di mana. Kan bisa dipas, kan nanti disuniin, tinggal gini aja ya guys ya, putar aja guys, jelas ya kameranya, jelas. Ini tinggal ditarik, bunyi klik, masuk atau keteran bisa. Ini tinggal di tancepin, putar, tancepin dulu baru diputar. Semuanya gak ada yang besi ya, jadi jaminan nanti karat, tahan karat. Oke, sama ini juga sudah, tinggal gini aja. Kalau mau di setting panjang tinggal gini, kalau mau di setting panjang kita pasang gini pemanjangnya. Oke, bisa jadi panjang sudah, kita setting panjang aja ya biar kelihatan lebih keren. Oke, sudah. Lebih ngeri terus ini kita, bos. Kita tes ya, untuk tekanannya kita perlukan paling maksimal. Ini ya, coba lihat, coba. Tekanan maksimalnya dia ada di 21 ya. Tapi kalau kita turunkan dia bisa turun. Nah, kita bisa atur sampai 10 sampai setengahnya. Jadi aman untuk cuci AC. Ya, bisa diatur. Kita maksimalkan aja dulu. Sekarang ke 20. Bagus sekali ya. Ngeri. Ya, lihat. Ini kamera. Joko iku aja kore. Ya. Oke, siap. Paham ya? Ngeri. Paham. Kameramen. Ngeri, bos. Delok ta lek delok ta. Ya. Pokoknya langsung. Ya, lagi ya. Ya. Lagi. Suaranya kayak jet tempur, guys. Kedengaran ya? Coba kameramen. Ya. Wes, pas posisi. Pas.
ngeri ngerti, guys ngerti sudah kuantitas sekali ini mengerikan. Nah ini kalau buat usaha ini cuci melbu. Mobil cuci motor yes. Kita bersihkan dulu lantainya ya. Kita bersihkan ya kamera kamera iya kita bersihkan ini. Ya tanpa sentuh bersihkan rumah bersihkan kamar mandi tanpa sentuh. Kamera, lihat, ayo, siap dong kamera. Ini, ini loh. Iya, ketok jelas. Berdekat. Jelas. Aku lapen nih, telus ini, kameranya. Lapen. Apa ya? Ayo. Ayo, ya. Yes. Jelas. Kelihatan dong, jelas. Posisi ini. Jelas. Ini, satu, dua, tiga. Pakai APR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih tanpa sentuh tanpa satu bersih guys lihat jatuh semua ini loh ini loh lo, tanpa sentuh tanpa sabun bolote guys bolote mau bertahan tanpa sentuh tanpa sabun ada gunanya saya nggak pernah nyuci ya ada manfaatnya bahkan pemanasan saya pun bermanfaat sih. Kotorannya satu semua lo guys satu tanpa nyentuh guys tanpa nyentuh ngawur itu tekanannya sumpah ngawur ngawur tekanannya kamera yo ini fosil juga bukan kotoran lagi jelas ya yo jelas ini kaki semen ya guys kita bersih untuk bersihkan kaki tanpa itu tanpa sabun lihat kotorannya guys coba ya dilihat langsung satu itu kita bersihkan dulu kotorannya ya pasirnya ya kita bersihkan satu kilo ini guys kalau nggak dua kilo ini pasirnya ini ya bisa buat bangun rumah ya kalau banyak terus kenapa ya. Bisa tekanan yang tinggi harganya murah tak berisik murah berisik Ini kertas apa ini? Ini kertas aku pak. Ini apa ya Rinto? Ini loh guys, pasirnya guys. Ini apa mesinnya? Mesinnya loh, kata apa? APR. Lumut-lumutnya juga itu loh bos. Lumutnya bersih guys. Lumut yang di lantai nih lo guys, bersih guys, lantainya langsung kinclong. Loh.
Kenal potnya, Pak? Kenal pot, duri. Kenal pot itu ya? Kelihatan ya? Langsung kinclong, guys. Kinclong langsung, kan? Gak usah disentuh, guys. Yo. Tulisannya itu loh, Pak. Ah, ini loh, guys. Speakernya sampai lepas loh. Cocok. Ini loh. Sudah lepas dari awal ya. Pakai saldonya, Bos. Oke, sekarang kita pakai saldo. Besi iki lho, gak resik, Pak. Besi silver iki lho. Apa? Besi ngene lho. Oh, enggak. Oh, keliru, guys. Terlalu kencang tadi tekanannya, guys. Enak yang ini, Bos. Tanpa tentu. Itu satu di rumah. Itu satu di rumah ya, guys ya. Cuci satu di rumah. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita bilas. Ngeri ya, langsung baru loh, guys. Langsung keluar dulu, guys. Dijual harga baru lagi. Yang beli Pak Alasi. Itu loh, guys, tadi kotor sekali ya, guys ya, yang selang ini ya. Oh iya, ya, selang ini loh. Itu sampai kinclong, guys. Tanpa nyentuh. Tanpa sentuh. Kinclong. Okay. Ya kan? Itu karbo itu. Selang karbonya. Injektor. Oke, sudah selesai, guys. Ya, situ raternya. Mantap. Yes. Boleh nasoran apa no? Ah, ngeri loh, guys. Langsung kinclong, guys. Kinclong ini loh. Kayak baru. Kayak keluar dealer. Karbo ya. Okay. Injeksi itu, selang injeksinya. Oke, kita lihat ngeri. Cara semprotannya, guys. Kelihatan jantan kameranya. Coba. Nah, dipaping, Mas. Dipaving nah, jauhnya. Jauhnya. Bentar, coba. Bentar ya. Ini loh, guys, yo. Astagfirullah. Ayo. Sejauh itu ya, guys ya, sekitar 8 meter jaraknya semprotannya. Sini ke sana itu 10 sampai 12 meter. Itu ya, saya berdiri di sampean kene, Pak. Itu ya, ini yang nyemprot ya. Nanti saya berdiri di atas airnya ini, guys. Iya. Sampai pojok. Nah, ini airnya ini, guys. Nah, ini airnya ini, guys. Nah. Yo. Loh. 12 meter, guys, semprotannya. 12 meter ya ini. 1 2 3 4 5 6 7 pan lan lo 1 2 3 4 15 15 meter, Bos. Yuk.
AP81. Mantap. Mantap ya. Oke, yuk. Anti banting. Anti banting. Ya, aman enggak kesetrum saya dari tadi ya. Ini sudah IP67. IP68. Terima kasih. Yo. Saya enggak bisa menyimpulkan bagaimana kualitasnya, saya cuma bisa fakta. Kalau teori-teori ini bagus, ini gini bla bla bla, saya enggak bisa. Jadi langsung tes praktek, lihat sendiri vario saya bersih, semua yang dicuci bersih tanpa sentuh, tadi tanpa sabun pun bersih. Oke. Okay? Lantai pun loh ikut bersih. Oke, okay, terima kasih. Ya. Yeah. Nah, fakta aja ya. Made in Japan. Kaosnya pria mahal ini, guys.